Tapi di ujung sana ada Ovira sebetulnya. Oke, explain about the picture, Paul. Did you stand up? Atau kamu jongkok? Oh, agak menunduk sedikit. Agak pegal dong. Ya, menunduk sedikit. Supaya apa, Fadi, menunduk? Ya, biar kamu dulu. Good answer. Good. Ya, habis itu. Papa kenapa tidak ikut foto? Papa, papa lagi foto aku. Papa yang sebenarnya lagi foto aku. Tapi lagi foto aku, foto mama. Jadi berturut-turut. Luar biasa. Harusnya ini mama kan pakai payung. Ini siang-siang kan? Pakai payung. Kenapa? Panas? Bukan. Mama bilang kayak gini. Adek, gak usah pakai payung aja. Harus tuh. Hana kayak gini. Gak usah. Aku punya pakai payung. Hana mungkin kepanasan. Tidak, dia cuma mau kayak gini. Kamu harusnya bilang, Hana, payungmu menutupi Borobudur itu yang stupa paling besar. Mama sudah bilang, tapi Hana gak mau. Hana gak mau. Baiklah. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, Mama sama Hana bisa geser sedikit nih. Bisa fotonya sambil menutupi kata keluar exit ya. Biar gak masuk dalam frame ya. Next. Tapi yang susah, ini ya. Supaya orang-orang ini ya. Yes. Banyak ya orangnya ya? Disuruh nah, mungkin yang kita masih permisi, saya mau foto. Bilang aja mau syuting. Profesional. Iya, tapi Faldi bagus banget nih dapat Borobudurnya. Ya. And it's symmetrical. Ini di tengah. Lalu sisi kanan dan sisi kirinya sama besarnya. Tapi sayangnya Ovira. Ovira lagi dekat stupa yang jauh itu sih. Gitu ya. Ya dia ada di sana. Emang ada di lagi ada di kamera. Right. Kameranya kan kamera mama. HP mama. Oh iya, betul. Tadi enggak foto-foto pakai kamera ini, Kak? Tidak. Kenapa? Oh iya, kalau cerita. Kalau Faldi tahu bahwa pasti ambil lebih banyak foto. Faldi kemana saja selain Borobudur? Aku ke Gunung Merapi. Ya. Merapi? Kalau wish sambil pegang tangannya.